Polres Majalengka melakukan pengecekan standar operasional prosedur atau SOP dan sosialisasi pencegahan COVID-19 terhadap ribuan buruh pabrik di perusahaan pakaian jadi PT Bintang Baru Sukses, Loji Kobong, Kecamatan Sumberjaya. Pengecekan SOP dari mulai kedatangan buruh, pengecekan suhu tubuh, hingga saat melakukan produksi pakaian menjadi target tim yang dipimpin oleh Kapolres Majalengka. Tingginya aktivitas pekerjaan pada buruh sangat rentan terpapar COVID-19. Dari sekitar 7 perusahaan besar di Majalengka, sebagian kolab akibat pandemi ini. Berbeda dengan PT BBS Sumberjaya, malah akan merekrut sekitar 1.000 operator produksi karena lonjakan permintaan ekspor ke Amerika, Australia, dan negara lainnya. Ini kegiatan operasional pabrik tetap berjalan, ya. Mulai dari pagi hingga sore, ya, pagi jam 7 hingga sore hari jam 3, ya. Nah, ini kita lihat tadi pagi sudah rutin dilaksanakan, ya, protokol-protokol dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona COVID-19, ya. Ingin menghidupi karyawan kita yang masih banyak. Kemudian imbas daripada corona itu cukup signifikan di perekonomian, ya, sehingga kami ingin membantu, ya, masyarakat kami, masyarakat sekitar pabrik untuk tetap bisa mencari nafkah di sini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.